Yama Muhammad, Timbalan Perdana Menteri. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kena dengan limpah kurnia dan izinannya dapat kita sama-sama kumpul pada majlis penyampaian anugerah integriti, governance dan anti rasuah ataupun AIGA 2022 peringkat kebangsaan yang jurung kali diadakan pada malam ini. Saya fahamkan anugerah integriti, governance dan anti rasuah ataupun AIGA 2022 ini merupakan satu anugerah baru yang dikenalkan bagi memberikan pengiktirafan dan perhargaan kepada sektor awam dan swasta yang telah menzahirkan komitmen dan usaha dalam pembudayaan dan pengamalan integriti serta tata kelola terbaik dalam organisasi masing-masing. Penganjuran AIGA ini sememangnya tepat pada masanya, tak kala kerajaan perpaduan sedang memberikan fokus dan tumpuan sepenuhnya terhadap usaha untuk meningkatkan integriti dan tata kelola baik serta menghapuskan rasuah di semua peringkat dan lapisan masyarakat. Sudah tiba masanya anggota perkhidmatan awam, pihak industri dan masyarakat seluruhnya menukar pendekatan tata laksana urusan masing-masing agar selaras dengan budaya tata kelola baik yang ingin ditekankan oleh kerajaan, iaitu memaksikan accountability, ketulusan dan laksanakan tanggungjawab dengan penuh integriti. Ini kerana negara tidak akan berupaya melangkah lebih jauh sekiranya sektor awam, swasta dan seluruh masyarakat tidak berganding bahu dalam usaha meningkatkan integriti dan menolak sekeras-kerasnya rasuah di Malaysia. Penolakan rasuah secara total dan tahap integriti tertinggi hanya akan tercapai apabila semua pihak memainkan peranan agar tiada ruang langsung yang membolehkan ia menolak. Ke arah itu, saya maklumkan bahawa pegawai-pegawai penilai AIGA yang dilantik adalah dari kalangan individu-individu yang mewakili sektor awam, korporat dan badan bukan kerajaan ataupun NGO yang mempunyai kepakaran dalam aspek berkaitan audit quality, integriti, tata kelola dan juga anti rasuah. Kriteria penilaian AIGA ini pula adalah bertepatan piawaian antarabangsa, antaranya ISO 37001, Anti-Bribery Management System ataupun ABMS dan juga ISO 9001 iaitu Quality Management System. Saya amat berharap AIGA dapat menjadi pencetus dan penanda aras pada semangat baru negara dalam meningkatkan tahap integriti, tata kelola dan juga anti rasuah bagi sektor awam dan juga pengurusan sektor swasta. Oleh demikian, saya menyarankan agar AIGA yang dilaksanakan oleh IIM ini dapat dijadikan sebagai salah satu program flagship tahunan, terutama dalam konteks pemantapan integriti dan juga tata kelola baik negara. Hadirin yang dimati sekalian, penerapan ataupun hayatan nilai moral integriti dalam kehidupan seharian sememangnya amat penting. Integriti bukan sahaja sekadar mengekang jenayah rasuah secara langsung, tetapi juga merangkumi amalan budaya kerja cemerlang, berpegang kepada prinsip bahawa melaksanakan tugas itu adalah sebuah amanah. Maka memelihara amanah itu dengan baik juga merupakan soal integriti. Sebagai contoh, ketepatan waktu hadir kerja, penyampaian maklumat, menjaga kerahsiaan maklumat, menepati janji, pergaulan antara rakan sekerja dan pelbagai lagi aspek dalam melaksanakan tugas yang sebenarnya mencerminkan integriti. Menjadikan integriti sebagai garis panduan atau pegangan dalam menjalani kehidupan dapat menjadi benteng kepada kita daripada terjebak dalam perkara-perkara yang merugikan diri sendiri, mencemar agama
merosakkan organisasi dan melemahkan negara. Negara memerlukan masyarakat dan pekerja yang profesional, jujur, amanah dan cekap dalam rangka serta melaksanakan dasar-dasar pemulihan dan reformasi kerajaan perpaduan sekarang ini. Tata kelola pemerintahan negara, kita juga hendaklah memaksimumkan pengamalan integriti dalam proses membuat keputusan serta bertindak balas secara aktif kepada keperluan rakyat setiap masa. Inilah teras perkhidmatan kerajaan perpaduan. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita sedang berada dalam fasa penyusunan semula ataupun reformasi dan pembaharuan kerajaan. Dan pembaharuan, kerajaan tidak akan berkompromi dengan segala bentuk rasuah dan penyelewengan. InsyaAllah, penekanan kepada nilai integriti dan tata kelola yang baik di dalam pentadbiran organisasi adalah salah satu tonggak utama kerajaan kena melaluinya amalan ketulusan dan kepertanggungjawaban dapat menjamin kemakmuran dan kesejahteraan negara dan rakyat. Kerajaan hari ini komited untuk menerapkan nilai integriti dan takbir kerja yang baik dalam rangka kerja masyarakat. Kedua-dua komponen tersebut saling melengkapi antara satu sama lain. Kekurangan salah satu darinya akan menyebabkan kepincangan ekosistem pengurusan sesebuah organisasi, syarikat dan juga negara. Organisasi korporat juga hendaklah komited untuk meningkatkan penerapan nilai integriti dan tata kelola baik melalui pengukuhan sistem kawalan dalaman serta aktiviti yang menyokong pada usaha pencegahan rasuah. Pelaksanaan ini adalah seiring dengan sasaran United Nations Sustainability Development Goals ataupun SDG di bawah sasaran ke-16 keamanan, keadilan dan juga institusi yang kukuh. Malangkah dengan integriti dan tata kelola juga mampu menjana produktiviti sesebuah syarikat dan memacu pertumbuhan ekonomi yang mampat. Lanjutan itu, syarikat-syarikat asing dan domestik juga akan semakin yakin untuk melabur dalam negara ini di samping mencipta peluang-peluang pekerjaan baru untuk rakyat. Hadirin yang saya hormati, kerajaan akan terus memberikan komitmen terhadap agenda pemantapan integriti dan tata kelola baik melalui pemantapan peranan IIM. Susulan keputusan mesyuarat Jabatan Kuasa Khas Kabinet mengenai anti rasuah pada 19 September 2022 berhubung penilaian semula Halat 7 Institute Integrity Malaysia ataupun IIM, peranan IIM kini telah dikukuhkan berdasarkan tiga fungsi teras utama merangkumi aspek pendidikan, advokasi dan juga latihan, pendidikan dan penerbitan serta kerjasama strategi. IIM juga diberikan peranan untuk membantu mengukuhkan kapasiti dan kompetensi, integriti dan tata kelola sektor awam dan swasta melalui produk konsultansi, latihan serta penilaian integriti. Selari dengan komitmen kerajaan kepaduan untuk meningkatkan integriti dan tata kelola dalam kerajaan, peranan dan fungsi IIM akan terus dikukuhkan sesuai dengan keperluan negara. Saya amat berharap agar kesemua inisiatif-inisiatif di bawah agenda reformasi kerajaan perpaduan ini akan dapat meningkatkan reputasi Malaysia sebagai negara yang mementingkan integriti dan profesionalisme di kalangan tenaga kerja dan institusi-institusinya, selain mempertahankan kepentingan rakyat dan menjunjung nilai-nilai demokrasi. Ini seterusnya akan mengukuhkan lagi keyakinan masyarakat global terhadap Malaysia, sekaligus meningkatkan potensi pengukuhan ekonomi dan pembangunan negara demi kesejahteraan rakyat. Dengan harapan dan kata-kata itu, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dengan ini merasmikan majlis AIGA 2022 dan seterusnya melancarkan AIGA 2023.